warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita. Ikuti kata-kata ikrar ASN yang saya bacakan. Ikrar netralitas pegawai aparatur sipil negara. Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Banggai Laut tahun 2024. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kami berikrar. Satu, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dua, menghindari konflik kepentingan. Tidak melakukan praktek-praktek intimidasi dan ancaman. Kepada pegawai aparatur sipil negara dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Tiga, menggunakan media sosial secara bijak. Dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Empat, menolak praktik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian ikrar ini kami buat dan laksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai aparatur sipil negara yang bermartabat, beretika dan demokratis. Demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI. Banggai 28 Oktober 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.